Saya telah sentuh sedikit tentang ini dalam video bagaimana variasi dipertekan ke dalam populasi. Dan apabila saya merujuk kepada perkataan kita, saya maksudkan manusia dan hampir semua organisma eukariot di mana kita adalah produk pembiakan seks. Jadi jika ini ialah sel pertama yang berpotensi untuk menjadi sel, katakan ini ialah nukleusnya dan saya akan lukiskan struktur selebihnya kemudian. Tapi mari kita fokus kepada nukleusnya dahulu. Ia mempunyai 46 kromosom, iaitu 23 dari ayah saya dan 23 dari emak saya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya 23 daripada ayah saya dan mari katakan yang kromosom terakhir ini menentukan jantina saya, jadi ia adalah kromosom Y. Dan katakan saya ada 23 kromosom homolog atau satu kromosom yang lebih kurang sama dengan setiap kromosom ini. Tapi 23 daripadanya datang dari emak saya, jadi mari saya lukiskannya. Dan kemudian saya ada kromosom X yang merupakan salah satu kromosom yang menentukan jantina dari belah emak saya. Dan kita belajar sebelum ini bahawa setiap pasang kromosom ini adalah homolog dan ianya akan mengkod gen yang sama, satu daripada ayah dan satu dari emak saya. Sekarang sel pertama yang berpotensi untuk menjadi saya ini adalah produk persenyawaan satu telur dari emak saya. Jadi satu telur dari emak saya cuma lukiskan keseluruhan telur seperti itu ya. Dan saya akan fokus kepada DNA-nya sekarang. Jadi DNA emak saya ada 23 kromosom dan ianya tidak mempunyai pasangan. Jadi kita ada 23 di situ dan yang terakhir ialah kromosom X. Maka ianya adalah kombinasi dari emak saya. Jadi ini datang dari emak saya dan satu sperma dari ayah saya. Baik, mari saya lukiskan sperma pada kadar yang lebih besar dari kebiasaannya. Jadi katakan ini ialah sperma, itu ekor yang membantunya berenang dan ia ada 23 kromosom. Mari kita lukiskannya. Dan yang terakhir ialah kromosom Y. Biar saya lukis kromosom Y dalam warna lain. Ya, jadi percantuman ini atau persenyawaan ini berlaku antara sperma dan sel telur di mana sperma akan menembusi ke dalam sel telur dan ini menghasilkan zigot, iaitu sel telur yang telah disenyawakan. Dan ia mengandungi DNA dari kedua-dua ibu bapa saya. Jadi, sel pertama yang tercipta dari persenyawaan ini dipanggil zigot. Ianya adalah produk dari persenyawaan antara dua gamet. Jadi, ini ialah satu gamet dan ini adalah satu lagi gamet. Sel sperma dan sel telur adalah contoh gamet. Baik. Tujuan saya tunjukkan ini kepada anda dan anda telah lihat apabila kita bincang tentang variasi populasi ialah sel ini mempunyai kromosom yang cukup. Ia ada 23 pasang kromosom dan setiap darinya adalah kromosom homolog. Ianya akan mengkod perkara yang sama di mana satu dari emak saya dan satu dari ayah saya. Dan kita ada 46 kromosom, 23 dari emak saya dan 23 dari ayah saya. Gamet ini pula hanya ada 23 kromosom atau separuh dari jumlah keseluruhan. Sekarang, apa yang kita ada iaitu nombor 46 atau 23 pasangan atau 23 pasangan kromosom ini, ini adalah unik pada manusia. Jika saya katakan tentang spesies lain, mereka mungkin ada 10 atau 5 kromosom sahaja. Tapi secara universal bagi semua organisma yang melakukan pembiakan seks, jumlah kromosom gametnya adalah separuh dari jumlah kromosom zigotnya. Dan bila kita sebut tentang ini, kita akan katakan ianya adalah nombor haploid. Dan ini bermaksud separuh dari jumlah kromosom. Ini senang untuk dihafal kerana dua huruf pertama ejaan haploid adalah sama dengan
dua huruf pertama, half, iaitu separuh. Jadi nombor haploid untuk manusia ialah 23. Mesti anda tertanya, jika ini ialah nombor haploid, apa pula panggilan apabila kita ada keseluruhan kromosom? Ianya dipanggil nombor diploid. Dan saya ingat ini kerana suku kata die selalu dikaitkan dengan pasangan. Jadi anda ada dua kali jumlah kromosom. Jadi ini ialah haploid dan ini ialah nombor diploid. Dan ini ialah untuk manusia, bukan? Jadi untuk organisma yang ada nombor diploid N, dan kadang-kadang anda akan lihat tanda-tanda ini, jadi mari kita biasakan diri kita dengannya. Jika nombor diploidnya ialah 2M, maka nombor haploidnya akan menjadi separuh, iaitu N. Dan dalam kes manusia, nombor diploid ialah 46, jadi N bersamaan dengan 23. Jadi telur yang telah disenyawakan atau sel soma biasa akan mempunyai nombor, kromosom bernombor diploid, manakala sel seks akan mempunyai kromosom bernombor haploid. Jadi gamet iaitu sperma atau telur mempunyai nombor haploid dan ia akan bercantum dan akan hasilkan zigot, iaitu sel pertama yang berpotensi untuk menjadi saya yang mempunyai kromosom bernombor diploid. Dan saya ingin tunjukkan ini kerana ia amat menarik. Kita bercakap tentang pemilihan semula jadi dan kita tahu bahawa keadaan persekitaran kini tidaklah begitu mencabar seperti masa dahulu, di mana kita hidup di luar, perlu mencari makanan, sentiasa diancam pemangsa dan sebagainya. Malah proses persenyawaan ini ialah proses yang sungguh mencabar kerana sperma dari ayah saya ini yang berjaya mensenyawakan telur dari emak saya adalah sperma pertama dari lebih kurang 200 juta sperma lain. Ya, secara kasarnya ada lebih kurang 200 juta sperma ataupun 300 juta sperma dalam perlumbaan itu. Jadi dari detik kita dilahirkan, kita sudah menjadi produk perlumbaan sengit antara gamet lelaki ataupun yang kita panggil sebagai sel sperma ini. Sesetengah darinya mungkin mempunyai mutasi yang membuatkannya berenang ke arah lain, atau ia mempunyai ekor yang pelik yang tidak membenarkannya berenang seperti biasa. Jadi, kita telah pun berada di dalam persekitaran yang amat sengit. Jadi, sesetengah sel sperma anda mempunyai mutasi pelik. Dan jika ia mempunyai mutasi pelik, ia akan mempengaruhi kebolehannya untuk berenang dan berkemungkinan besar akan tewas dalam perlumbaan penting ini. Jadi di sini anda merupakan produk perlumbaan 280 juta organisma jika kita anggap setiap sel sperma ini sebagai organisma dan anda boleh dikira sebagai kombinasi kemenangan. Jadi bila kita merasa sesat atau hilang di mana kita cuma satu dari 6 bilion manusia dan sebagainya, ingat bahawa kita telah pun menjadi produk persaingan yang amat sengit. Baik, seterusnya mari kita bincang tentang zigot dan bagaimana zigot bertukar menjadi manusia dan bagaimana manusia menghasilkan gamet yang boleh bersenyawa dengan gamet manusia lain untuk hasilkan zigot. Jadi kita ada sel pertama, iaitu sel yang terhasil akibat persenyawaan sel telur emak saya dengan sel sperma ayah saya. Jadi ini ialah zigot di mana setelah ia terhasil, ia mempunyai 2N atau kromosom bernombor diploid. Saya mempunyai 46 kromosom. Dan sel ini akan membahagi dan terus membahagi. Dan proses pembahagian ini dipanggil mitosis. Mitosis ialah proses di mana sel membahagi dan menghasilkan salinan sel yang sama. Jadi ia akan membahagi kepada dua sel. Oops, biar saya lukiskan semula kerana saiz sel yang terhasil dari pembahagian ini adalah lebih kecil dari saiz sel asal. Dan sekarang setiap sel ini akan ada kromosom 2N atau 46 bagi manusia. Dan ianya akan terus membahagi. Mari saya lukiskannya supaya anda boleh lihat bagaimana proses mitosis ini berlaku. Baik,
Setiap darinya akan mempunyai kromosom 2N. Dan akhirnya kita akan ada sekelompok sel. Jumlahnya adalah sangat banyak dan setiap satunya adalah duplikasi atau salinan sel asal dan mempunyai kromosom bernombor diploid. Kesemuanya mengandungi maklumat genetik saya, tapi berdasarkan hubungan antara mereka, mereka akan mula membeza. Jadi, semua ini ada nombor 2N dan semuanya diploid. Dan proses mitosis ini membahagikan satu sel kepada dua sel dan dua sel kepada empat sel dan ini akan berterusan dan ini kemudiannya akan membeza. Mungkin ia akan membeza menjadi otak saya. Sel ini pula membeza menjadi jantung saya. Yang ini pula membeza dan menjadi paru-paru saya atau sebagainya. Dan akhirnya manusia akan terhasil. Ia juga boleh menjadi apa-apa spesies yang melakukan pembiakan seks. Okey, mari saya lukiskan gambar manusia. Untuk pengetahuan anda, di sekolah dulu saya adalah juara melukis peringkat daerah dan negeri. Tapi disebabkan satu kemalangan, tangan saya kini tidak lagi boleh melukis secantik dan sehebat dahulu. Tapi masih boleh tahan kan? Jadi saya harap anda faham situasi saya ya. Baik, saya cuba lukiskan secantik mungkin. Okey, baik. Sel-sel akan terus membahagi dan akhirnya menghasilkan seorang manusia. Sekarang, kebanyakan sel ini merupakan produk mitosis yang bermula dari zigot. Dan ianya terus membahagi dan membahagi dan membahagi melalui mitosis. Dan saya katakan tadi sebahagiannya akan menjadi sel otak ataupun sel jantung. Jadi proses pembezaan ini sebenarnya menakjubkan dan kita akan bincang lebih tentangnya bila kita bercakap tentang sel batang atau sel batang embryonic. Sekarang soalannya, bagaimana kita menghasilkan gamet? Jika kita membiak, bagaimana kita boleh hasilkan sel-sel yang bernombor haploid ini? Jadi proses ini berlaku di dalam organ seks kita. Jadi untuk lelaki, kita ada sel cambah di mana sel cambah ini wujud dari sebahagian dari organ pembiakan kita. Katakan itu adalah cambah. Jadi untuk lelaki, ianya adalah sebahagian dari gonad yang berada di sini. Untuk perempuan, sel ini akan melibatkan ovari. Jadi sel cambah ini hasil dari mitosis. Dia lukiskannya. Jadi sel cambah adalah produk dari proses mitosis dan ianya masih mempunyai kromosom 2N. Jadi ia masih satu sel diploid atau bernombor diploid. Tapi apa yang istimewa tentang sel cambah ialah ia ada potensi untuk melakukan mitosis dan hasilkan lebih banyak sel cambah yang boleh lakukan proses mitosis ataupun ia boleh melakukan proses meiosis. Meiosis adalah proses di mana sel cambah akan menghasilkan gamet. Jadi, jika sel cambah ini bermeiosis, dan saya akan lakukan video tentangnya kemudian, ia akan menghasilkan 4 sel yang setiap satunya mempunyai separuh jumlah kromosom. Jadi sel ini adalah haploid. Untuk lelaki ini adalah sel sperma. Dan untuk perempuan ini ialah ova. Jadi sperma atau ova, kedua-duanya adalah gamet. Baik. Topik ini menarik kerana dalam beberapa video sebelum ini saya banyak bincang tentang mutasi dan kesannya. Tapi cuba anda fikirkan apa yang berlaku jika kita ada mutasi di dalam sel di sini. Adakah atau bolehkah mutasi ini memberi kesan di mana ianya akan diturunkan kepada anak-anak kita? Jawapannya, tidak. Ini kerana apa yang berlaku dalam sel ini tidak akan memberi kesan ke atas sel sperma.
Ianya cuma mengitasi rawat. Ia boleh mempengaruhi kebolehan untuk membiak. Contohnya, ia boleh menjadi, saya harap tak, sejenis kanser. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyainya dari usia yang muda. Jadi, ia mampu mempengaruhi kebolehan kita untuk membiak. Tapi ia tidak akan mempengaruhi DNA yang kita turunkan kepada anak kita. Jadi jika ada mutasi yang teruk di sini, ia boleh menjadi kanser dan terus membahagi, tapi ia tidak akan mempengaruhi apa yang anda turunkan kepada anak anda. Ciri-ciri yang akan diturunkan melibatkan sel cambah. Jadi jika berlaku mutasi di sel cambah atau semasa proses meiosis, kita ada kombinasi semula DNA yang disebabkan persilangan dan seperti yang kita lihat dalam video variasi ini akan memperkenalkan variasi baru yang mungkin akan diturunkan kepada anak kita. Dan apabila kita bercakap tentang mutasi, terdapat pelbagai mutasi. Ada mutasi yang tidak akan diturunkan kepada anak anda dan mutasi ini berlaku di dalam sel soma anda. Mungkin sesetengahnya tidak aktif, jadi ia tidak beri kesan kepada fungsi keseluruhan anda. Tapi, mutasi yang berlaku di dalam sel cambah atau rekombinasi atau variasi yang terhasil semasa meiosis akan diturunkan kepada anak anda. Tapi perlu diingatkan bahawa ini adalah persaingan sengit. Jadi, dari 280 juta sel sperma yang bersaing untuk satu telur, adalah mungkin untuk sesetengahnya mempunyai mutasi. Dan untuk salah satu mutasi, biar saya gunakan warna lain, itu mutasi ungu, ini mutasi biru. Untuk mutasi ini, dibolehkan untuk diturunkan kepada anak kita, sperma yang terlibat perlu memenangi perlumbaan sengit itu. Jadi di tahap pendekan seks ini telah berlaku proses di mana sperma harus mempunyai kriteria yang baik untuk membolehkannya menang perlumbaan yang penuh dengan cabaran ini. Jadi, sperma yang mempunyai mutasi yang mungkin tidak membolehkannya berenang atau berkemungkinan besar tidak akan berjaya untuk mensenyawakan sel telur dan seterusnya memindahkan mutasi. Jadi, terma yang akan anda selalu jumpa ialah haploid dan diploid. Ini mungkin memeningkan anda pada awalnya, tapi ia cuma bermaksud separuh jumlah kromosom. Dan di dalam kes manusia, ia adalah 23. Dan sel yang ada kromosom bernombor haploid adalah gamet, iaitu sperma untuk lelaki dan ova atau sel telur untuk perempuan. Tapi sel selebihnya dalam badan kita, iaitu sel soma, adalah diploid yang bermaksud keseluruhan kromosom di mana ia ada salinan DNA kita. Dan sebab itulah penyelidikan DNA adalah menarik kerana kita boleh dapatkan mana-mana sel dan kita akan ada keseluruhan DNA. Anda akan ada semua maklumat yang menjelaskan mereka secara genetik. Okey, jumpa anda dalam video seterusnya.